Dan tadi kalau kalian lihat itu di item gua ada bawa ini ya guys ya, bawa skip set namanya. Jadi skip set ini fungsinya adalah untuk ngelewatin mob yang nggak pengen kita kill dengan tujuan karena targetnya udah kecapai di map tersebut. Jadi kan kita ada targetnya tuh harus ngebunuh berapa mob. Nah kalau udah tercapai atau udah hampir tercapai, dirasa nggak perlu lagi ngekill mob, ya biasa kita lewatin aja gitu kan, supaya mempersingkat waktu. Nah item yang dibutuhkan itu ada spear, royal cowl, sepatu spectre, sama assassin jacket gitu. Udah biasa nanti kita ikutin komando dari tanknya gitu. Oke, ini kita makan dulu tanknya. Tier 8, 4 guys. Wah, mantap guys. Oke, gua harus fokus dulu guys. Lupa gua pakai D gua. Aduh, belum ganti lagi skill satunya. Nih main cepet nih tanknya, cukup gue bisa nafas gue nanti. Visi bisnis. Oh. Alah. Ah shit, kenapa sih? Jago. Jadi kalau kita ikutan ACE, kita ikutin aja rombongannya kita ya. Kemana gitu kan, karena tiap party kadang beda-beda sih cara mainnya juga, tergantung dari tankernya dia mau ngemobnya kayak gimana. Gak boleh grogi ya guys ya. Pakai ini aja deh. Oke guys, ini gua harus cek lagi. Oke, item udah bener. Nah, kan pada ganti skip set nih guys ya. Oke, jadi kita cara pakai skip setnya guys ya. Ya ampun. Ya lah, nggak mesti skip set sebenarnya, itu tinggal F doang biasa. Oke, cek lagi itemnya. Kadang gue suka ini salahan. Ini udah bener. Oke. Aman, ready, F-nya doang yang gak ready nih. Ngeri sih kalau kayak gini.
Aman, RW, aman, heal, heal. Heal. Oke, heal. Damage-nya kurang ya, agak lama nih. 1800 loh, padahal udah 84. 1600. Level 11 mapnya guys. Oke, kita nggak boleh, gue juga nggak berani macem-macem guys. Sering blunder gue soalnya, suka dimarahin. Oke, aman. Dia masih bisa. Kalau tanknya sekarat, kita pakai D guys baru. Nah, ini masih aman sih tanknya. Oke. Heal, SD-nya kena. Oke. Okay. Aman. Nah, itu ya guys, frame-nya kenceng banget kalau kalian cek ya. Frame-nya kenceng banget. Nggak spam hit gede banget. Oke, gue ngikutin yang lain-lainnya aja deh, takut salah terlalu ini, karena di apa ya, di HCE ini sebenarnya equip penting sih, tapi yang lebih penting itu adalah ilmunya guys. Jadi kalian harus ngepost stopnya di mana, abis itu harus ngapain, nunggu aba-aba gitu. Kayak gue tadi kalau misal kalian perhatiin, gue ngeheal itu nunggu tanknya nge-stun dulu guys. Jadi nggak bisa sembarangan, harus nunggu momen. Dan kadang tuh gue suka panik kalau misalnya tanknya itu darahnya udah sekarat gitu tuh, takutnya mati. Jadi kadang guanya malah jadi kena hit gitu. Oke. Aman sih, sejauh ini masih aman. 11 ya guys ya. Nah, kerjaan kita tuh fokusnya cuman ke tank doang kalau healer ya. Oke, aman, gak ada yang kena hit. Aman. Gak ada yang kena hit guys. Kadang kita juga harus awas nih, healer nih ngecek yang lainnya juga. Kadang suka kena damage juga gitu. Tapi fokus kita, prioritas utama adalah ke tanknya ya guys ya. Yang penting tanknya aman. Dan kita juga harus memperhatikan ground ya. Jadi kadang kan target apa mob itu kan nge-target ke area ground gitu. Nah, kadang tuh gue suka nggak merhatiin gitu. Nggak merhatiin ground, jadi kena damage aja gitu kan. Jadinya, tambah panik deh. Ini masih main cakep, aman. Nah, itulah makanya kalian perlu apalin mapnya. Mobnya ini yang ground atau enggak, kayak gitu. Itu harus diapalin ya guys ya. Kadang ke gue kalau sambil nge-record kayak gini aja suka panik gitu. Panikan gue guys. Oke. Aman. Pull here. Jessica-nya 883 guys. Rata 8 loh. 1675 tapi dia. Ininya 1460, 83 loh padahal ya. Paham ya. Ini 1812. Wow, ininya udah 111 guys.
Chill hole nya oke, siap siap. Oke, oh dia nyalain apa kuning-kuning dulu ya. Kalau udah gitu gue tinggal, aduh nge-lag lagi. Gue tinggal siap-siap nge-heal, untung heal-nya udah keluar tadi. Oke. Aman. Nah. Oh, jadi si Kyo ini kan dia jobnya ST ya guys ya. Dia itu tugasnya itu buat ngurangin damage dari si mobnya gitu ya guys ya. Jadi dia nggak ngehit apa nggak dia nggak ngehit. Oke, nah di sini di boss visi bisnis ini si tank dia bakalan mancing musuhnya apa keluar, bosnya keluar gitu maksud gua. Supaya kita bisa nge-kill si mage-nya kita pancing supaya ke sini nanti. Oke. Biasanya bisa dipancing sih ke sini gitu. Cuman ini enggak kepancing ya. Susah ya, kita pancing lagi. Biasanya bisa dipancing ke tempat kita. Habis itu kita udah deh. Nah, berhubungan aja di sama mage-nya. Nah, gitu. Oke. Oke, tinggal bunuh maginya. Abis bunuh maginya udah beres, kita lawan bosnya. Nanti bosnya dikunci gitu. Jadi kita kalian harus apalin mapnya dan tiap map itu ngadepin bosnya. Jangan kan bosnya apa? Mapnya aja udah beda gitu kan. Bosnya lebih beda lagi gitu. Oke, ntar. Ini gue pakai pot. Nah, ini kita jangan ngikutin tuh. Gue waktu itu awal ngikutin. Abis itu dia ngeluarin skill. Kita ikutin kemana. Oh, keburu nggak ya? Keburu. Oke, keburu. Aman. Oke. Oh, nyaris aja. Oke, aman. Nyaris aja guys. Oke. Oke, fokus ke tanknya. Fokus. Yang lain kalau tanknya udah aman baru bisa yang lainnya. Oke. Deg-degan guys. Map 11. Oke, lootannya bagus. Aman, gua enggak blunder di sini. Paling deg-degan kalau udah blunder. Aduh. Oke, nah, karena sekali masuk itu guys, durability langsung berkurang 1% ya guys. Nah kalau kalian nggak mati, repairnya tuh murah, cuma 248, ya kan. Tapi kalau kalian mati itu, wah visi bisnis lagi. Nah ini guys, jadi kalian tadi kan kita main yang map level 11 visi bisnis. Nah ini kebetulan mapnya sama visi bisnis juga, tapi langsung level 12. Dan ini, wow. Biasa emeknya. Oke, jadi nanti si yang punya map dia akan tadi yang gua ajarin caranya, nanti kita tinggal register aja, kita datengin portalnya, kita register, setelah register kita start. Tuh. Nanti dia channeling gini nunggu waktu masuk ke mapnya.